Teman, waktunya kita ke kolam mencari ikan dengan perlengkapan jala sama jaring ikan. Semoga dapat banyak. Ini parah nih. Tenang. Inilah lokasi kita mencari ikan nanti ya. Inilah spotnya. Di sini ikannya ada ikan nila, ikan gabus, ikan wader, ikan sepak siam, ikan petok, ikan tabakang, ataupun biawan. Wih, ada lubang. Oke, kita teman, karena kecil ini tidak bisa berenang ya, kita taruh di tempat tinggi dulu ya. Sekarang kita akan memasang jaring ini, guys. Nari petunak nari. Halo. Oh ya. Okay. Ini mantap. Baik, kawan masang baik juga yo. Jadi ikan memang kan. Berenang. Ada. Masa ikan deh. Kita berlapung deh. Berenang. Berenang deh. Apa-apa. Tengok ni. Apa dia? Bukannya tidak. Tidak. Dia tangkap. Satu lah itu dulu. Terus jauh lah. Oh. Tidak, apa sampai itu udah tikup lah. Kita lah. Aku ini nggak tahu. Aku takut. Aku takut kalian suai yang merawat. Ini parah nih. Tenang. Ya, lepas apa ya? Mantap, guys. Banyak dapat ikan, guys. Oh, benar. Banyak tu. Bisa dongkol kan langsung, guys. Lepas. Hari hujan. Tuna makan video. Ini ada dua ekor ikan. Entah tuna. Ah. Awak gila gasan. Tengok. Guys, ini guys,
ikannya. Ini so tinggi. Kan. Bapak tuh so tinggi. Wah, mantap. Ada 3 ekor ikan. Hasilnya mantap. Senggol dong. Alhamdulillah teman-teman, banyak dapatnya. Lauk hari ini, guys. Sedikit dingin ya. Lumayan banyak. Ini parah nih. Tenang. Lais guys. Sangkut. Yang kita rentak-rentakkan dulu guys. Ataupun kita renggut-renggutkan. Betul kematian. Sudah mulai kedinginan. Tidak mampu lagi mental kematian. Apa cita apa cici maci? Teriak. I love you. Kamu bukan main-main. Teriak. Guys. Satu guys. Ini sangat dalam guys ya. Posisinya. Wah, ini. Kami menggunakan teknik katak supaya bisa bertahan di apung mengapung di atas air. Caranya teknik katak ini, kaki ini kita kuis-kuiskan di dalam air. Duri saya kejut. Dero guys. Di sini bagian yang dalamnya guys ya. Makanya agak dero dikit. Dero semua guys. Dero. Teman-teman. Alhamdulillah dapat untuk mola. Dapat mau lauk. Oke, kita lihat lagi panjang ini ya. Mudah-mudahan ada lagi dapatnya. Kita pelan-pelan menyusurinya. Tidak ada juga. Tidak ada. Oh, sana tuh. Sana ada guys ya. Alhamdulillah. Rumput ini kita bersihkan dulu supaya tidak mengganggu jalanan ikannya. Nah, ini ada lagi. Tapi bukan wadar. Saya ambil dulu ya. Oke. Selesai. Ini. Dapat lagi.
selesai guys. Oke, kita lanjut. Nah ini kita lepaskan dulu ya. Oke, mantap. Sisi ya. Kita lihat sampai ke bawah ya. Nah, tidak ada. Wah, ini dia dapat. Pop. Kita lepaskan dulu, teman-teman. Ini parah nih. Tenang, tenang. Oke, kita masukin dulu guys. Alhamdulillah banyak guys. Di pinggir ternyata dia banyak ini. Pinggir dia banyak guys. Aduh, yang satunya lepas ya. Tak guys. Alhamdulillah dapat buat lauk selama seminggu. Dapat satu lagi. Saya rasa kalau pagi besok lebih banyak lagi dapatnya ya. Karena perjalanan ikan ini mencari makan itu waktunya malam teman-teman ya. Kalau siang ini kurang aktif dia. Dia paling banyak aktif di malam hari mencari makanan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita ya. Kita memutuskan untuk pulang dulu. Oke teman-teman, sudah waktunya kita pulang. Inilah hasilnya kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Untuk lauk seminggu. Dari, biar balik deh. Pak. Hei. Oh, nak tu. Pala, balik. Dari. Balik. Guys. Oke, banyak teman-teman di sana guys. Ini parah nih. Tenang. Oke teman-teman, kita dekat lagi pulang ke rumah. Bentar lagi sampai. Hahaha.
besar. Ini parah nih. Tenang, tenang. Terus. Terus. Ini karena dia kemarin mengikut pesugihan monyet ya. Dia harus kita pekerjakan seperti ini. Karena kemarin warganya menjadikan tumbal jadi monyet. Dia harus kita pekerjakan seperti apa ini ya. Apa cinta? Apa cinta? Apa cinta?